5 ditambah 2 berapa Bang Sopo? Nah gini Bang, minta kasih tahu lagi ya. 5 ditambah 2 sama dengan? 7 Bang. 7 kali Mei. Wah hebat sekarang Bang Sopo. 5 ditambah 2. Tangan kanan 5, di tangan kiri 2. Jawabannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya benar jawaban Bang Sopo. Ucup gak usah nanya Pak Haji kalau begitu. Oh, Ucup hebat ya. Ucup, oh. Ucup. Nih Bang Jarwo, ada jalan. Lu kok dimakan semua lu? Ya, Bang Jarwo kalah. Weh lah, weh kamu curang nih Dit. Wah, jangan gitu toh. Lu kok bisa sih? Si. Tadi kamu tuh jalannya kan kesini lah. Terus, wah ini benar-benar nih. Nggak bisa toh Dit. Kamu, wah curang ini, curang. Nggak mau ah. Ulang. Kita kan udah sering main, Bang. Jadi, ya udah ketahuan, Bang. Iya. Harusnya aku juga kayak gitu ya, Dit. Aku tuh sebenarnya udah tahu loh. Ini mau kemana, Dit? Tapi kok, ya berhubung masih dalam bulan promosi, jadi cuma 10.000 aja. Gimana? Boleh deh, ke pasar ya, Bang. Bang Jarwo, ada yang nyari ini, Bang. Weh, lah tumpen. Katanya sih mau nganterin motor baru buat Bang Jarwo. Weh. Alhamdulillah, ya Allah. Tapi kok ya endingnya tuh lo gak pernah enak tuh lo. Waduh. Ini gimana ini? Kok payungnya gak bisa kebuka nih lo? Maaf Pak, ternyata saya salah kirim. Motor ini harusnya untuk Bapak Sujarwo Tejo. Nah, sekarang kita belajar pengurangan. Udah pernah belajar kan, Bang? Kalau nggak salah, Bos. Bos. Nih. Tapi dikit aja. Satu suap, cukup kan? Waduh, alhamdulillah. Yang tadi nego itu kan saya. Yang dipanggil Pak Dasuki juga saya. Berarti uang ini punya saya. Nih, sekarang 5 dikurangi 2 berapa Bang Sopo? 1, 2, 3 kali Mei. Sip. Mantep Bang Sopo! Keren! Yeay! Bang Sopo emang oke! Kayaknya udah cukup nih kita, Cang. Ya, Oding. Baru sebentar lu udah keok ya. Udah menyerah ha. Oding. Maklum, Cang. Udah wayahnya. Oding. Ya, kalau Bang Haji tuh ya gimana ya, Dit? Soalnya dia itu kan anu dulu. Kenapa, Bang? Ya itu, Dit. Lah kan Bang Haji itu kan kakak iparku. Mong aku tuh banyak belajar loh dari dia. Intinya sih gini, Wong. Kalau emang ente sakit, istirahat yang bener, banyakin istighfar. Jangan mikirin duit mulu. Istighfar, Wong. Allah pasti selalu ngasih jalan keluar dari setiap masalah. Aku tuh sebenarnya pengen banget hidup bener, Dit. Hidup yang gak nyusahin orang gitu loh. Wong Bapak Cang itu ya, itu tuh baik banget. Ya walaupun kadang-kadang ya masih suka motongin komisi. Lu orang punya komisi, gue potong ya. Potong komisi ya. Potong komisi ya. Potong gaji ya. Tapi ya, aku tuh sebenarnya masih banyak banget berutang budi sama Bapak Cang. Dia tuh salah satu guru terbaik lah buatku. Belum lagi dari Kang Ujang, Dit. Masya Allah. Pokoknya aku tuh pengen hidup bener lah, Dit. Lawang dari dulu ya, Dit. Waktu aku tuh pertama kali datang ke kampung ini, terus numpang hidup sama Bang Haji, lah habis itu ketemu sama Bapak Cang, lah sampai sekarang ini. Lah,
Lawang semua orang di kampung karet berkah ini, Dit. Itu tuh kan udah baik banget sama aku, Dit. Tapi kadang ya, aku tuh ngerasa kayak gak dibutuhin. Aku ngerasa kayak terbuang. Ente harus percaya diri. Ikhtiar terus, belajar terus. Sama evaluasi diri. Nambah umur, ilmu juga kudu nambah, Iya, Bang, iya. Doain ya, Bang. Hanya, kita orang semua selalu doain lu, Jalwo. Jangan khawatir, ah. Iya, Bapak Jang. Sun. Iya, tinggal entenya. Iya, Bang Haji. Iya, Bang, semangat. Iya, semangat. Yang semangat ya, Bang Jarwo. Iya, Dek. Wah, aku pasti semangat lo. Makasih lo, Delime. Semuanya juga ya. Makasih banget ya. Pokoknya dukung saya terus ya. Aduh, senangnya. Iya, semangat. Sekarang lo orang siapin bemo, ah. Beres, Bapak Cang, beres. Ayo semangat. Aduh, sepatu yang cepat naik dong, Sopo. Esok pasti lebih baik. Aduh, bismillah. Hidup itu harus semangat. Kalau semangat, kerjaan jadi benar. Kalau semuanya benar, kita bisa dapat pahala. Iya kan, Pak Haji? Benar banget, Ucu. Iya dong, Ucu. Ayo berani, jangan berhenti. Sejati teman dalam.